Otak nanti baru tahu. Ih, takutnya. Lemang, lemang, lemang. Eh, tak ada. Tak ada. Terus sekarang nak tengok macam mana diorang proses lemang. Jom. Otak nanti baru tahu. Ih, takutnya. Banyaknya bulu dia. Macam-macam. Banyaknya. Nampak ni? Dah siap kan ni? Bakar lemang. Siap. Panas. Panas ni. Panas. Yang ni lah yang dijual dengan harga RM18 hingga RM28. Abang ni cakap setiap hari diorang akan bakar dalam 200 batang. Hari raya. Ha. 1000. Salah, bukan 200, 1000 lebih sehari. Per guni. Kita buat bakar. Aha. Sampai pagi raya. Sampai pagi raya. Soalnya pagi raya tu ada orang beli ke hari raya? Oh, berapa banyak? Itu lah tergantung lah. Tergantung. Okey. Kalau bakar orang sampai malam ke pagi raya tu. So, selalunya hari raya ke berapa bang yang paling banyak sekali? Hari raya pertama je. Lepas tu ada tak orang buat untuk open house apa semua? Ada. Dia nampak tak kalau macam ni kan? Macam mana tu? Kalau macam ni, ni kan udang. Udang masak? Oh. Tapi kalau macam ni ada yang buluh dia kurus, ada yang buluh dia gemuk. Itu tertakluk kepada harga lah. Haa, tu ikut tindak, ikut saiz. Nak masak lemang ni, inti dia apa bang? Pulut? Santan? Beras. Oh, tu daun apa? Daun pisang. Oh, okey. Yang ais ni pula untuk apa bang? Ais? Oh. Sekejap lah, abang tu tambahkan yang pipi. Sangat membara. Sama seperti hati saya tanpa awak. Isha cakap sangat membara seperti hati dia tanpa awak. Abang ni masukkan api lagi, kayu api lagi. Kayu dipusing-pusingnya. Duduk ni nanti, dia masuk ke dalam ni. Dia letak situ. Dia bakar kat situ. Melayu, Cina, India berhenti sini. Dekat. Pak Ali lemang. Dia dekat je dengan zoo. Cari je landmark zoo. Ah, dekat lah sini, nampak lah sini. Macam-macam. Selalunya orang akan beli ni untuk jamu. Untuk bagi jamu kat tetamu lah. Terutamanya waktu nak open house ke rumah terbuka kan. Senang je, tak ada dah orang dah nak beli-beli. Orang terus. Jadi, tak ada lah orang nak masak-masak terus beli. Tapi yang peliknya, tak tahu kenapa yang RM22 dan RM20 habis. Yang ada RM18, RM28, RM26 dan RM24. RM22 dengan RM20 ni laku keras. Mungkin orang suka saiz ni kot berbanding dengan yang besar-besar. Okay, yang kecil-kecil ni lagi sedap makan. Kenapa ni cepat habis bang? Ayo, kisah idea tu cakap ini. Cakap ni yang ni cepat habis. Ni yang selalu ada. Yang ni kurus. Macam. Okay, kita orang dapat lemang. Kita orang dah menyelam. So, kita orang nak letak kedai depan pula. Jom. Dekat kedai lemang, Pak Ali ni ada lemang. Ada rendang, ada tapai, ada apa semua ada. Jom kita tengok kat sini pula. Rupa ada juga nasi entik. Tapi kan, dekat sini parking dia bahaya sikit lah. Korang kena pergi dekat shop lot tu untuk parking. Supaya macam parking kat tepi ni kan bahaya kan. Kena hati-hati tau. Nasi cakap banyak kedai lemang kat sini. Kalau sana tak ada, tu ada, situ ada. Tapi saya pergi yang paling famous sekali lah yang kat depan tu. Sebab kat situ dah 40 tahun tau dia berniaga. Lama. Cik dah dapat dah lemang kita orang. Kita orang nak nyam. Jumpa lagi dalam kisah Adi Pecik yang akan datang. Bye. Bye.